السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلقنا وأخرجنا من ظلمات العدم بنور الإيجاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم المعاد. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan kesempatan, zat yang maha memberikan kebaikan, zat yang maha rahman, pengasih dan penyayang kepada semua hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita yang menerima nikmat dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pagi hari ini bismillahi taala kita akan meneruskan halaqah tadabbur kita. Kita sampai pada ayat dari surat At-Taubah, yaitu ke-27 hingga 31 di halaqah ke-191. Mudah-mudahan ayat-ayat yang nanti kita baca dijadikan pemberat timbangan amal baik kita, menjadi inspirasi kebaikan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tidak terbatas kepada umat Islam, yang terkhusus juga adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyadarkan ketika seseorang sudah terjadi disorientasi pada dirinya. Ini dicontohkan pada peristiwa Hunain, ketika orang-orang sudah mulai bertawakal dengan materi, ketika orang-orang sudah mulai bergantung dengan materi. Biasanya orang baru tenang ketika dia merasa standar materi itu sudah mencukupi. Digambarkan bagaimana umat Islam yang berjumlah lebih dari 10.000, konon disebut 12.000, berhadapan dengan aliansi orang-orang kafir yang jumlahnya tidak sampai 5.000, artinya hampir 3 kali lipatnya. Tetapi apa yang terjadi? Kocar kacir, karena mereka mulai bergantung dengan materi. Demikian halnya kita, kalau seandainya kita merasa hidup kita baru tenang kalau punya tanah lebar di mana-mana, saldo di tabungan kita sangat banyak, kemudian kita punya macam-macam ini itu ya, itu artinya kita mulai bergantung dengan materi. Maka nanti na'udzubillah min dzalik, Allah akan tegur itu. Dan sangat sayang sekali Allah kepada kita, teguran Allah itu bertahap. Ada orang yang peka ketika ditegur dengan sedikit sakit atau kesandung, ya, yang namanya kesandung itu dengan batu kerikil, ya, sampai kemudian teguran-teguran yang sangat keras kan. Nah, yang menariknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sebut di sini summa anzalallahu sakinatahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya. As-sakinah, ketenangan itu biasanya Allah turunkan setelah perasaan yang tidak menentu. Dan itu seringnya terjadi pada saat perang atau merasa terancam. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jika melihat ayat Al-Quran, yang ada kata-kata sakinahnya, itu diturunkan setelah kondisi ketakutan dalam perang. Selalu as-sakinah, as-sakinah, as-sakinah. Kecuali ya, itu pada posisi pernikahan. Kata-kata sakinah tidak ada. Karena Allah menempatkan sakinah itu pada lafal progresif. Ya, litas kunu ilaiha. Artinya bukan seperti kecemasan yang terjadi pada saat perang. Pada saat perang kecemasannya lebih tinggi sebelum dibanding menjelang orang mau menikah. Orang mau menikah cemas juga. Ini yang saya nikahi siapa? Orang tuanya siapa? Nanti terjadi apa? Sekalipun sudah ada penjajakan sebelumnya dan sebagainya, tetap ada namanya kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu tidak seperti kekhawatiran ketika seseorang berperang. Nah, demikian halnya litas kunu ilaiha itu adalah sakinah yang progresif yang harus dihasilkan, tidak tiba-tiba muncul. Maka itu dan itu
dalam bentuk fi'il mudhari berarti continue. Sampai tua pun namanya sakinah ya tetap dicari. Makanya biasanya kita sering mengatakan tiba-tiba tenang aja gitu. Ya, karena Allah yang kasih. Tapi itu yang disebut dengan harmonisasi. Di tengah keluarga kita, yang namanya harmonis itu bukan berarti tidak ada konflik. Konflik pasti ada. Dan kita selalu tidak tahu itu ending dari konflik kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, di keluarga kita itu kita tidak tahu. Tapi selama kita tahu keseimbangan dua sayap di tengah keluarga, yaitu mawaddah dan rahmah, litaskunu ilaihanya itu terjadi. Nah ini kemudian Allah tambah di ayat 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubu Allahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah memberikan ampunan. Nah, di sini yatub. Bahasa Allah itu sangat variatif di Quran. Kadang Allah mengatakan yaghfirudz dzunub. Di sini yatub. Nah, subhanallah. Jadi kalau yaghfirudz dzunub itu menutup aib. Dalam surat Ghafir Allah mengatakan ghafirudz dzambi. Allah itu ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Mungkin pernah Al-Fakir jelaskan ya. Allah itu Maha menutupi aib dan kemudian menerima taubat. Artinya ketika kita melakukan kesalahan itu tidak secara otomatis langsung dibuka aibnya di depan manusia. Kalau ada orang pencuri ketangkep, itu teorinya bukan pencurian yang pertama yang dilakukan oleh dia. Biasanya itu adalah pencurian yang kesekian kali. Kalau ada orang berzina, ada orang apa istilahnya, mendolimi, kalau sekarang terjadi ada pembakaran apa hutan ya, itu kesekian kali. Karena teorinya kesalahan yang dilakukan manusia itu Allah mencoba memberi kesempatan. Nah ini kadang kita kurang mempraktekkan ini pada lingkungan kita. Kalau udah melihat anak kita melakukan kesalahan, vonis. Teman kita melakukan kesalahan, vonis. Pasangan hidup kita melakukan kesalahan, langsung divonis. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi ditutup dulu, diberi kesempatan, apalagi kalau mereka bertaubat, meminta maaf. Dan Allah suka sekali. Makanya di sini yaitu Allah memberi maaf atau menerima taubat. Yaitu itu di sini yaqbalut taub. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha penyayang. Jadi kalau kita melihat ada orang bersalah minta maaf, itu harusnya kita apresiasi. Karena berapa banyak ada orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita, tetapi mereka tidak minta maaf. Ada kan? Nah, kepada orang yang minta maaf ini tentu kita sangat appreciate. Apresiasi kita adalah dengan semakin menyayangi. Maka Allah di sini, padanan dari ghafurun selalu, seringnya, tidak selalu ya, tapi ada seringnya adalah rahim. Ghafurun Halim ada, ya. Tetapi yang paling sering adalah Ghafurun Rahim. Kenapa? Orang yang bertaubat dan minta maaf itu diampuni oleh Allah dan semakin disayang. Nah ini tema terkait Hunain ini berhenti di ayat 27, berpindah dengan tema inti dari surat At-Taubah. Kita ingat ya, surat At-Taubah itu apa? Tempoh hari yang kita pelajari intinya, ya, yaitu surat pengumuman. Kan disebut al-bara'ah. Pengumuman apa? Pengumuman pembebasan. Jadi ingin membersihkan dari kekufuran. Maka di sini keras lagi ayat ini. Jadi setelah mandai ayat ini naik lagi di ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. وَإِنْ هِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Jadi di sini kita akan menerima ini sebagai kata-kata yang sebenarnya bukan zahir. Karena kalau orang-orang musyrik, atau kita lebih luas adalah orang-orang non-muslim, kita anggap mereka najis, berarti kita salaman sama mereka, betul? Kita cuci dong. Kita menerima makanan dari mereka, tidak boleh dong. Najis di sini adalah
para ulama sepakat maknanya adalah makna najis yang bukan zahir. Jadi di sini makna kiasan. Mereka yang sebut najis adalah karena akidah. Ya. Dan ilat ini kemudian menyebabkan Allah melarang mereka memasuki Masjidil Haram. Bahasanya menarik ya. Fala yaqrabul Masjidil Haram, bukan memasuki, bukan fala yadkhulu, tapi fala yaqrabu. Karena itulah kemudian yang disebut Al-Haram itu bukan masjid tetapi kota. Jadi kalau seandainya hanya larangannya tidak boleh masuk masjid, nah itu berarti kota Mekah dan Madinah ada orang non-muslimnya juga bisa. Tapi kemarin masih ingat pembahasan awal-awal dulu ya, dibersihkan. Kasih waktu berapa bulan kemarin? 4 ya. Arba'ata Asyurin ya. Dan itu prosesnya juga berjalannya tidak langsung sangat-sangat ekstrim ya, tetapi gradual secara bertahap. Ya. Nah ini larangan memasuki masjid itu hanya berlaku di Masjidil Haram. Para ulama berbeda pendapat, saya tidak mau menyebutkan secara detail. Intinya bahwa memasuki Masjidil Haram itu disepakati tidak boleh bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Dan kata-kata falayak robu berarti tidak boleh mendekat. Ini nanti ditafsirkan sebagai al-haram al-makki wal-haram al-madani. Jadi tidak boleh memasuki kota Mekah secara khusus ya. Ba'da amihim hadha. Jadi setelah tahun itu sudah tidak boleh lagi. Kita masih ingat pada haji wada ya. Berarti itu detik-detik terakhir Rasulullah beliau masih hidup. Artinya mulai berlakunya ba'da amihim ya, setelah Rasulullah menjelang meninggal. Kalau tahun itu dipraktekkan kan tidak mungkin langsung. Kita punya kebijakan tidak mungkin langsung dipraktekkan. Ganti mata uang, jumlahnya diringkas dan sebagainya. Itu pasti berlaku sifatnya tahapnya. Nah, jadi kalau masjid-masjid lain menurut jumhur ulama tidak dilarang. Termasuk musola kita, Masjid Istiqlal, Masjid Agung di kota-kota lainnya. Kalau ada orang non-muslim masuk masjid tersebut, boleh tidak? Maka menurut jumhur ulama, boleh. Kecuali beberapa mazhab imam tidak boleh. Kalau Masjidil Haram sebagai kiblatnya, nggak boleh, yang lain nggak boleh juga. Oh, tidak, maksudnya bukan itu. Justru masjid-masjid itu dengan dibuka bagi orang-orang non-muslim, diharapkan menjadi corong dakwah. Islamic Center itu justru didatanginya yang banyak pada hari-hari tertentu, terutama hari libur, oleh non-muslim yang ingin belajar tentang Islam. Kalau di barat itu Islamic Center ya ada masjidnya ya. Kalau dilarang masuk ya susah nanti jadinya. Jadi bahkan para ulama juga punya pendapat, seandainya ada orang non-muslim ya masuk ke masjid ikut sholat ya, ya silakan asal tidak mengganggu dan tidak dipaksa ya. Jadi ini catatannya di situ sebenarnya. Nah berarti kita boleh dong masuk rumah ibadah orang lain ya. Kepentingannya untuk apa masuk rumah ibadah orang lain kalau tujuannya adalah tidak untuk beribadah atau tidak dalam rangka menemani mereka ibadah, maka dibolehkan. Sekarang kan sedang viral pembahasan itu ya. Memberi tumpang. Jadi apa? Kita ini lebih baik berada pada posisi yang tidak menyebabkan orang berdebat tentang diri kita. Memang boleh, tidak dilarang. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pada saat memasuki Baitul Maqdis, Pendeta Sophronius mempersilakan beliau untuk sholat di tempat khusus di gereja Al-Qiyamah di Yerusalem. Tapi beliau tidak mau. Dibolehkan, tapi beliau menolak. Kenapa? Khawatir kalau beliau sholat di situ nanti diubah menjadi masjid. Jadi ini bentuk penghormatan. Ini ada ajaran toleransi yang besar bagi. Nah, dengan dilarangnya masuk Masjidil Haram itu bukan berarti kemudian, wah sangat eksklusif. Loh, itu eksklusif khusus untuk ini. Nah,
kiblat kita di situ. Nah, dan itu hak umat Islam, boleh. Nah, adapun masjid-masjid lainnya, berarti masuknya ya dengan tata cara yang diatur. Pertama, menutup aurat. Sama kalau Bapak dan Ibu pergi ke tempat-tempat ibadah agama lain, juga ada aturannya kan. Pakaiannya juga perlu diperhatikan dan sebagainya. Ya, ada yang orang masuk ke dalam hanya ingin foto-foto. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kan gitu kan, itu aturan. Kita mengikuti. Kalau tulisannya dilarang foto, ya berarti kita jangan foto. Hanya boleh masuk bagi orang yang menunaikan sholat. Kalau kita pergi ke Turki misalnya, oh itu berapa banyak turis masuk itu ke masjid, ya, Blue Mosque misalnya, itu kan banyak. Tapi kalau sudah azan atau menjelang azan, steril, turis ntar dulu, stop. Begitu sholat selesai, beberapa menit setelah sholat selesai, dibuka lagi untuk turis. Nah, diatur, ada regulasinya. Ya. Jadi masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau kota Mekah dan Madinah dipersilakan. Ini yang dipakai oleh jumhur. Ya. Nah, dengan catatan tadi. Nah, ilat kedua, kenapa mereka tidak boleh masuk? Yang pertama karena mereka akidahnya tidak benar, najas di sini. Yang kedua, kalau kita takut, ya, disebut di sini, wa in hiftum ailatan fasaufa yughnikumullah. Kalau kalian takut akan kekurangan, maka Allah akan kayakan. Jadi sebagian sahabat cemas nanti. Lah kalau mereka tidak ada di situ, nanti dagangan kita tidak laku. Nah, ini sama juga kecemasan orang. Kita buat wisata halal. Misalnya ya, tidak menjual minuman beralkohol. Tidak ada pijit plus yang negatif lah. Oh, plus kok negatif ya? Plus harusnya positif. Khawatir nanti tidak ada lagi turis. Gitu kan kita ya? Kita kalau usaha yang halal itu khawatir nggak ada orang tertarik. Yang memperkaya itu Allah. Yang mengayakan kita. Ya, itu kan dalam semua case ya. Kita ingat kalau dalam hubungan suami istri di surat An-Nisa 128, 29, 130 pada case mereka tidak bisa berdamai dengan urusan rumah tangga, jika mereka memilih bercerai, Allah tetap tegaskan. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Yang membuat kaya itu bukan suaminya, bukan istrinya. Jadi, wah saya tidak kerja kalau saya cerai nanti, dicerai suami saya gimana? Ya tidak apa-apa. Yang mengkayakan itu Allah. Di sini juga begitu. Loh nanti kalau masjid atau kota Mekah ditutup bagi orang-orang yang musyrik itu atau non-muslim, lah nanti kita gimana? Itu devisa kita, pariwisata kita akan turun. Yang mengkayakan Allah. Makanya sekarang sedang digalakkan wisata halal. Bagi orang-orang yang mohon maaf, tidak sepakat, ada juga yang nyinyir gitu. Kita jawab ya, yang mengkayakan Allah. Asal kita promosinya bagus. Justru wisata halal itu dan termasuk makanan halal itu booming di negara-negara barat. Jadi kalau ada rumah makan labelnya halal, itu orang non muslim. Orang muslim datang ke situ tenang. Non muslim datang ke situ ditolak enggak? Ya enggak ditolak. Gitu. Artinya apa? Artinya kecemasannya itu kecemasan-kecemasan yang dibuat supaya seseorang itu jauh dari agamanya. Nah, ini sama dengan Masjidil Haram, harusnya tidak ada ini larangan-larangan masuk ini. Oh ini kan wilayah zona khusus, ada masalah. Ya, seperti orang turis tadi, kalau sudah saatnya azan, ya mohon maaf, Anda turis tidak boleh masuk dulu, tunggu dulu. Wah oh, ini tidak toleran lah, toleran lah. Buktinya Anda boleh masuk, tapi waktunya sabar. Ya. Gitu ya. Allah yang mengayakannya min fadlihi insya'a. Diulang-ulang di sini dengan keutamaan, dengan kasih sayang dari Allah jika dia mau. Innallaha alimun hakim. Allah Maha tahu. Lihat kasus yang dialami oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian mereka diberikan terbuka atau sebaliknya, seperti Korun ya. Korun itu kan tadinya adalah orang yang baik, tapi kemudian setelah dibuka, dikasih rizki yang kaya, malah jadinya tidak baik. Karena manusia itu jenisnya
terhadap kekayaan itu dua. Ada orang yang dia jadi baik kalau dia miskin aja. Maka Allah tahu, karena tahu dia nggak usah dikasih kaya. Barangkali kalau yang masa kok saya miskin aja, Allah mungkin kalau kaya jadinya meleng. Ada orang yang dia miskinnya baik, kalau kaya jadinya kayak korun. Maka orang kayak gini ya, ya bersyukurnya jadi miskin aja. Ada orang juga dia baiknya kalau kaya, kalau jadi miskin rusak. Maka Allah buat dia jadi kaya. Ada orang mau kaya mau miskin tetap baik, nah itu fleksibel dia. Nah, kita bersyukur ketika dalam keadaan apapun juga kita bisa beradaptasi. Nah, ini kata-kata insya Allah untuk mengunci itu. Nah, yang menarik Allah memerintahkan di sini, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharimu ma aharrallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Nah, ini ayat, ini ayat-ayat yang kalau dibaca dan diterjemahkan secara letterlek sensitif. Ya. Padahal di situ bahasanya qatil. Bukan uqtul. Qatil itu artinya perangi. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan otomatis tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan benar. Siapa mereka yang dimaksud adalah utul kitab di sini. Diperangi sampai mereka membayar jizyah dan mereka menyerahkan urusan kepada umat Islam. Nah, ayat seperti ini, kalau kita memahaminya secara ekstrim, kita akan menjadi ekstrim yang membenarkan perilaku keras kita, kekerasan kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita liberal, ayat seperti ini dianggap ayat-ayat yang tidak berlaku. Ayat-ayat yang dianggap, wah ini harusnya tidak ada ini, ayat ini di dalam Al-Quran. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ayat ini? Nah, ayat seperti ini adalah bisa diartikan konteksnya. Memerangi itu tidak selamanya secara fisik. Satu. Yang kedua, ini konteksnya sejarah. Bahwa tidak semua orang itu mau meninggalkan kota Mekah dan Madinah. Jadi ada juga pada faktanya di zaman itu, ketika diumumkan kota Mekah, terutama ya sekitar Masjidil Haram, pada Haji Akbar, Haji Wada Rasulullah SAW, diumumkan yang tidak beragama Islam tidak boleh tinggal di sini. Oh, ini eksklusif, kejam sekali. Selalu itu yang ditonjolkan. Padahal tidak. Ini harmonisasi sesungguhnya. Nah, pada saat seperti itu, tidak semua orang menerima. Padahal itu tidak titik, koma. Bagi yang tidak punya, dikasih bekal. Bagi yang mau, ada yang menjamin, silahkan tinggal di situ. Kan gitu ya kemarin ya. Bagi yang melakukan perlawanan akan dihukum. Nah, ini diperjelas lagi. Ternyata bukan hanya orang musyrik. Istilah musyrik dan ahli kitab kan perdebatan yang panjang. Padahal sesungguhnya semuanya kafir. Tapi yang satu, mereka punya pedoman sesungguhnya. Yang menyebabkan mereka kafir karena tidak menerima Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad dianggap sebagai Rasul. Maka kemudian kata-kata qatilu konteksnya ini. Ya. Konteksnya adalah konteks di zaman itu. Nah, apalagi kalau kita terapkan pada konteks politik dan kekuasaan. Politik dan kekuasaan itu selalu mengalahkan. Kalau konteksnya itu, maka tidak ada namanya perang itu, sopan itu tidak ada. Atau bahasanya halus, saya mau bunuh kamu ya, tidak ada. Namanya perang itu ya keras. Politik dan kekuasaan itu yang mengalahkan. Allah masuk kontestasi politik, dia tidak tahan black campaign, ya salah. Memang nanti akan ada black campaign, tapi kita tidak disuruh melakukan. Politik santun, teorinya. Pada prakteknya, kalau namanya politik dan kekuasaan, ada benturan yang keras. Maka di sini bahasanya juga keras. Karena kalau tidak keras, ditindas. Jadi, ini teori-teori yang cukup berat. Ibn Holden sendiri menyimpulkan
namanya politik dan kekuasaan dalam sejarahnya selalu keras. Maka qatilu di sini perangi, karena penguasa ini. Orang-orang yang tidak mau tunduk diperangi. Maka kita ini suka tidak suka ketika peraturan sudah diketok, ya kita ngikuti, ngomel-ngomel juga. Coba misalnya kita disuruh bayar pajak, ya, PBB misalnya, kerjain nggak? Sambil ngomel atau senang? Nah itu, maksud saya begitu. Kita makan ke rumah makan, itu pajaknya ada dua kadang. Kalau pajak yang biasa, kadang ada tax service. Oh ini apa-apaan? Ini sudah tax-nya itu 10% ya, kalau nggak salah. Ya. Tax service-nya 15%. Artinya, kalau di total, kita pajaknya 25%. Lah kalau cuma beli gorengan doang, mau dipajakin gitu, kita juga suka rela kan? Karena kita kan makan rame-rame. Jadinya besar membengkak. Nah itulah yang disebut peraturan. Nah, maka di sini, hatta yu'tul jizyah. Nah jizyah itu sering difahami, oh jizyah sama dengan pajak. Beda. Jizyah itu uang jaminan. Bapak itu di komplek Bapak Ibu ya. Saya bayar security. Modalnya kayak begitu. Justru orang dengan membayar jizyah, dia itu aman. Nah ini posisinya. Posisi di zaman itu, cara berdakwahnya, modelnya begitu. Masuk ke suatu tempat, tawarkan. Mau Islam? Oke. Okay. Beri kami kebebasan untuk berdakwah. Oke. Okay. Kamu bayar jizyah? Oke. Okay. Selesai. Kalau dia masuk Islam, lebih bagus lagi. Bayar jizyah, lebih bagus. Kalau tidak bayar, diperangi. Emang begitu. Nah ini yang salah difahami, bahwa kita itu loh. Tidak bagus dong. Nah, sekarang coba, bagaimana sejarah para penjajah itu masuk negara kita? Sopan santun atau ngerampas? Atau ngerampok? Kekuasaan zaman dulu. Nah, sekarang ini kelihatannya santun, tapi kalau mau jujur, dalam perebutan kekuasaan, kira-kira santun itu supaya diketahuinya santun. Tapi prakteknya bukan keras lagi, kasar. Sementara ini halus. Jadi menawarkan produk, produk dakwahnya, tapi disiapkan sebagai bentuk proteksinya agar tidak dizalimi. Karena kalau kita menawarkan sesuatu dan kita tidak ada bentuk safety terhadap produk yang kita tawarkan, kita dizalimi. Nah itu yang perlu kita pahami. Jizyah itu bukan pajak. Jizyah adalah uang aman. Oke, saya tetap beragama Nasrani dan beragama Yahudi di sini kan ahli kitab itu ya. Tapi saya jangan diganggu. Oke, jangan diganggu. Bayar jizyah. Itu pun prakteknya jizyah itu kepada siapa? Nah, itu di situ ada aturannya. Kalau di dalam rumah itu ada orang-orang produktif ini. Oh, ini usianya masih 2 tahun, enggak dihitung. Sama, kita kalau pergi ke tempat yang bayar pakai karcis itu kan, kalau ada usia tertentu kan enggak masuk kan, maka jizyah juga demikian. Orang yang sudah tua renta, oh ini enggak usah. Kamu rumah ini ada 6 orang, ya bayar cuma 4 aja. Jadi kita jangan membayangkan sangat kaku sekali jizyah itu. Nah, tujuannya adalah supaya umat Islam tidak diganggu. Jadi ini perlunya power dan kekuasaan. Kalau kita dengan alasan toleransi, kemudian orang ganggu kita, kita senyum. Tapi kalau kita berbeda pendapat dengan sesama umat Islam, kita garang. Nah itu sudah out of context, keluar dari konteks. Nah ini kemudian dijelaskan, kenapa itu kok diperangi. Nah ini dikatakan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Ya, mereka mengatakan sesuatu yang di luar akidah kita. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nah, itu urusan mereka. Tetapi kita kalau itu ada intervensi masuk ke tempat kita, harus kita sterilkan. Enggak boleh itu, karena itu mengganggu akidah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Nah, ini perkataan mereka yang mereka ada-adakan juga dari sejak sebelum mereka ada.
Maksudnya dari sejak zaman Rasulullah. Jadi perkataan itu tidak ada, tidak munculnya di zaman Rasulullah. Nah, sesungguhnya itu hasil kreasi. Penyimpangan itu biasanya kreasi manusia. Ingat bagaimana Nabi Nuh diutus. Itu kan awalnya mereka itu dibujuk oleh jin ya, oleh setan. Dari kalangan jin. Orang-orang yang soleh supaya kalian ingat jasanya, buatlah patungnya. Ya, begitu dibuat patung, biar doanya mantap. Kamu berdoa di depan itu. Gak ada masalah awal-awalnya, karena tahu perjuangan. Begitu pelaku sejarah mati, anaknya, apa yang terjadi? Tidak tahu pada patung itu untuk apa. Hanya mereka mulai menyembah orang-orang yang berjasa. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, itu ada namanya Wat, ada Suwa, ada Yawus, ada Nasr. Itu adalah nama-nama orang soleh yang kemudian dijadikan berhala dan disembah. Sama, penyelewengan dan penyimpangan itu tidak muncul tiba-tiba. Kenapa Nabi Isa dianggap anak Tuhan? Kenapa Uzair dianggap sebagai anak Tuhan? Itu karena ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan. Ini kita tahu dari ayat yang terakhir. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka ambil untuk dan ini tercela. Kalau sebagai tokoh agama mengambil untung, wah itu dicela. Nah, sebenarnya ini yang diminta untuk kita memerangi praktek-praktek seperti ini. Atas nama agama, kemudian orang menindas. Nah, ini yang harus kita bebaskan. Baik, ketika kita berdakwah keluar, ini kan ada power ya, ada kekuasaan ya. Jangan sampai ada orang dikibulin dengan ini. Termasuk agama kita. Kalau ada orang mengaku ustadz, mengaku syekh, mengaku ya apa dah sebutannya di tengah masyarakat, tapi kemudian menjadi arbaba. Arbaba itu kan apa ya, pemegang kebijakan tertingginya, tidak selamanya harus disembah, tidak. Tapi dia menjadi tokoh yang memang segala-galanya ke dia. Nah, tapi di sini ada kata-kata min dunillah. Dia itu memposisikan kekuasaannya absolut. Nah, ini harus diperangi. Karena kita wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ini Ahbar pada waktu itu betul-betul luar biasa menindas pada pemeluk agama lain. Nah, ini kita juga jangan sampai lah. Siapapun kita, termasuk anggota masyarakat, bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyadarkan masyarakat, bukan memperalat mereka. Ada Ustaz, orang tokoh agama yang memperalat, ada, sekalipun tidak banyak. Jadi kalau kita menjadi di posisi ahbar, atau posisinya ini kan para ustadz, para kiai, para tokoh agama, jangan sampai menyebabkan mereka menyembah kita. Baik menyembah dalam artian mengkultuskan, atau menyembah dalam artian semua-mua kembali kepada kita, karena itu esensinya bukan. Nah, tetapi di era seperti sekarang ini tipis ya antara kita ini mencintai, kagum sama menyembah. Itu kan sama halnya begini. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian lihat misalnya ya, mohon maaf, ada konser. Itu konser tiketnya udah habis berbulan-bulan sebelumnya. Ada nggak kayak gitu? Banyak kan? Begitu yang datang betul-betul ada, histeris. Masuk akal nggak kan? Kenapa bisa begitu? Ya karena dia mengidolakan itu. Nah, Allah tidak menginginkan begitu. Tapi sulit ya. Misalnya Ustadz Fulan ya, sekarang lagi betul-betul digandrungi masyarakat. Ada orang yang nangis ketika melihat, Masya Allah, akhirnya ketemu juga saya sama dia. Tidak dilarang. Boleh, tapi kemudian mengkultuskan dalam artian sangat-sangat mengkultuskan sampai pada tahapan menuhankan, dilarang. Kalau insya Allah sampai tahapan itu tidak. Ini kan berbicara agama lain ya. Betul, Nabi Isa itu punya keistimewaan. Dia punya macam-macam,
punya, dikasih mukjizat, tidak punya ayah dan sebagainya. Ayahnya siapa? Maka oh ini anaknya adalah, ini adalah anak Allah, anak Tuhan. Nah, itu keterlaluan. Makanya al-ghulu, ekstrim itu melahirkan posisi atau sikap ekstrim lain. Kalau kita ekstrim di bidang tertentu akan melahirkan sikap ekstrim yang lain. Ekstrim kanan akan melahirkan ekstrim kiri. Ekstrim kiri melahirkan ekstrim kanan karena nggak di tengah, mainnya di tepi. Maka Allah tidak ingin. Pertama tadi sterilkan Masjidil Haram dulu, tempat konsolidasi umat Islam. Jangka panjang betul, ternyata kita punya satu-satunya tempat konsolidasi berbicara secara internal ya di Masjidil Haram. Ya. Sehingga kita mengulas akidah orang lain tidak ada masalah. Di luar publik kan jadi masalah kan? Ya. Kemudian yang kedua, perangi. Dalam rangka apa? Politik dan kekuasaan itu penting. Kalau kamu tidak berkuasa, ditindas. Artinya, politik dan kekuasaan perlu diraih. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak macam-macam. Posisikan kita kuat. Kalau perlu, kamu mau aman, bayar sama saya. Tapi susah ya, jangan sampai ini jadi dalil premanisme ya. Ada juga. Bayar uang keamanan. Sebenarnya, keamanan dari siapa? Dari saya, supaya saya nggak marah-marahin kamu. Wah, itu bahaya juga. Jangan sampai seperti itu. Jizyah itu nggak begitu. Nanti kalau orang nggak paham, jizyah itu dianggap sebagai premanisme. Bukan. Kalau ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab. Makanya ada hadis, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang melukai, mencederai, atau menyakiti dhimmi, orang non-muslim tapi di bawah tanggungan Nabi Muhammad, berarti dia sudah melukaiku. Itu jizyah untuk itu keperluan. Uang security, betul-betul. Nah, dan yang terakhir, tadi itu, memproteksi akidah. Jangan sampai seseorang tingkatnya dari cinta, kagum, mengkultuskan, menuhankan. Ini di stop, dipangkas. Karena kalau sudah terlanjur, nggak bisa. Kenapa Allah tidak melarang zina? Kemarin jadi panas ya pembahasan zina. Sudah ditutup, dibuka lagi. Hubungan seksual tanpa pernikahan. Kenapa bahasa redaksinya wala taqrabuz zina? Kenapa? Karena kalau orang sudah, mohon maaf ya, sudah mau berzina, sudah tangguh. Ada orang sampai di situ stop, kemudian kita tidak jadi zina, ada nggak? Hampirnya ada. Biasanya stepnya itulah yang dipangkas oleh Allah. Dilarang berkhalwat, berdua-duaan. Ya, dilarang, karena kalau sudah berdua-duaan pada waktu seperti itu, yang ketiganya adalah setan. Bukan berarti pada waktu setan ada di situ, Allah tidak ada. Jangan salah dipahami. Kemudian Al-Fakir ditanya, ketika kita tadaburi surat Al-Mujadilah kan, tentang Najwa. Kalau ada tiga orang berbisik-bisik, ada yang keempatnya Allah. Lima berbisik-bisik, yang keenamnya Allah. Nah ini kalau ada khalwat berdua, ya tenang saja. Yang ketiganya Allah. Salah. Dua ini laki-laki dan perempuan. Yang ketiganya adalah setan. Hadisnya kan gitu. Bukan berarti Allah tidak ada di situ. Ada. Tapi ya, dua ini dikipasi sama setan. Maka dipangkas di situ. Supaya, kalau cuma dilarang, jangan berzina. Ya orang hanya fokus. Ah yang penting kita tidak berzina lah. Ya kita duduk berdua-dua tidak apa-apa. Ini begitu kan akhirnya. Yang penting satu aja kita tidak zina. Oh bahaya. Kenapa mendekati zina dilarang? Supaya step menuju zinanya itu dipangkas. Di antaranya adalah khalwat. Ya sama ini juga. Supaya tidak lari kepada menuhankan seseorang. Ketika kita sudah berlebihan mengkultuskan dia, stop di situ. Nah, itu yang disuruh kita memerangi. Dan terakhir Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budu, ini konsep keikhlasan. Kita salah menganggap ikhlas selama ini ya. Bapak dan Ibu pernah lihat nggak surat Al-Ikhlas itu ada bunyi ikhlasnya di situ nggak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat apa? Al-Ikhlas. Lah mana ikhlasnya? Ikhlas itu memurnikan. Ikhlas itu ya tauhid. Tanpa pabrik. Saya sholat ikhlas ya, itu. Menuhankan Allah. Maka konsep ikhlas itu, karena sudah rasanya sudah Indonesia namanya. Ikhlas itu. Ya, kayak tadi Pak Erwin orang tua yang meninggal. Ikhlas kan Pak ya? Bukan itu, nggak tepat. Itu ridho. Ini ikhlas itu apa? Tauhid. Nah, ikhlas itu betul-betul sholatnya ikhlas, bersedekah juga ikhlas. Kenapa? Karena satu-satunya adalah Allah SWT. Subhana maha suci Allah. Amma yusyrikun, terhadap yang mereka syirikkan. Nah, nanti kita bicara tentang clash. Tadi kan dari sisi umat Islam berdakwah, umat Islam memerangi,
Bagaimana kalau mereka tidak mau? Nanti akan dibahas 33 dan seterusnya. Ini tensinya makin naik nanti ke sini. Ini ada. Tapi ingat, ini pada posisi ayat Baro'ah, ini ayat yang tensi tinggi. Kita harus ingat ayat ini tidak berdiri sendiri, surat ini. Surat ini bertensi tinggi, kita harus tahu pada posisinya. Maka mohon maaf jika Al-Fakir kadang suka mengambil sebelumnya dan sesudahnya supaya takutnya kita memotong di ayat ini menjadi kontroversi. Baik, mudah-mudahan Allah jaga kita. Kondisi kita saat ini di internal secara nasional kurang menggembirakan umat Islam, apalagi di dunia internasional di tengah stigma negatif. Mudah-mudahan seperti yang Allah perintahkan, kita bisa memerangi orang-orang yang tidak menyukai atau berbuat kerusakan di muka bumi. Aku lukau lihada, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi kebaikan buat kita. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.